Hai teman-teman, sekarang kita akan mempelajari bagaimana cara mengurutkan data menggunakan Google Sheet. Langkah pertama yang kita lakukan adalah kita siapkan dulu terlebih dahulu data yang akan kita tak urutkan. Misalnya dari A ke Z atau dari Z ke A. Oke, di sini di kolom A ada nomor, kolom B ada kode, C nama, di kolom D pembayaran, kolom E tanggal, kolom F masa kerja, dan kolom G divisi. Baiklah, sekarang kita setelah mempersiapkan datanya, kita akan mengurutkan data dari A ke Z dan Z ke A. Ini, kita blok dulu datanya, seperti ini. Kemudian, pilih data, kemudian pilih urutkan rentang. Jadi karena kita mau mengurutkan untuk dua buah level dari A ke Z dan Z ke A, urutkannya kita berdasarkan kolom B, kemudian kita tambahkan kolom dengan pengurutan lain, kolom C dari Z ke A. Sekarang dia akan mengurutkan dua level dari kolom A ke Z dan Z ke A. Yang pasti, teman-teman terlebih dahulu harus memblok semua data agar datanya ikut dari berurut dari A ke Z dan dari Z ke A. Kemudian kita pilih urutkan, maka datanya akan berurut seperti ini. Jadi untuk pengurutan ini kita bisa lakukan dengan klik kanan, kemudian pilih urutkan rentang, dan pilih kita akan mengurutkan kolom yang mana, misalnya kolom C, D, atau F. Kemudian kita bisa mengurutkannya apakah kita mau dari A ke Z atau dari Z ke A. Oke, gampang bukan? Baiklah, sekian dari pelajaran kita hari ini, yaitu mengurutkan data menggunakan Google Sheet. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih.